Hello, I am Denny Nasanesia. Kali ini gue mau apa? Vlog soal mobil. Ini mobilnya nyokap gue. Gue modif kayak gini. Jadi tadinya kan gue mau beli mobil baru gitu kan. Terus gue pikir-pikir, ya udah gue modif aja deh. Soalnya kalau gue pribadi sih bukan anak mobil sih ya. Jadi gue tuh lebih suka beli rumah, beli tanah itu gue malah suka. Oke, langsung aja kita review ya. Nah, ini tuh gue baru gue modif bodinya itu, gue variasi atau modifikasi itu pakai karbon. Yang hitam itu namanya karbon. Stiker karbon ya. Karena mobilnya warnanya silver, jadi gue skorlet karbon warna hitam. Jadinya kira-kira kayak gini. Ini enggak tahu sih ya, maksudnya mau gue tambahin lagi apa enggak. Gitu, ini kira-kira kayak gini. Review. Jadi tuh ya gue tuh seneng aja sih mobil ini. Disyukuri aja kan gitu ya. Jadi ini mobilnya nyokap gue yang di Semarang. Terus selama ini kalau jalan-jalan pakai ini. Ya kadang pakai motor sih. Nah, ini spotlight karbonnya. Velgnya udah resmi. Nah, gue tuh rencananya mau gue skotlet karbon juga nih sininya nih. Depannya yang mirip itu ya motifnya si Viper itu loh. Mobil Viper GT Gran Turismo. Jadi kan lebih kelihatan racing gitu ya. Gue suka mobil racing tapi gue enggak suka ngebut-ngebut sih. Biasa aja gue bawanya. Nah, ini kira-kira kayak gini lah. Ininya gue bikin kayak lampunya jadi tajam banget gitu. Jadi kayak matanya tuh tajam banget kayak gitu. Ini gue nge-reviewnya juga di tempat yang bagus ini. Oh. Go itu ya. Tuh nanti skotlet yang garis 2 itu list gitu kan, ini sampai atas ini baru rencana sih, kayaknya sih bagus pengennya gitu ya. Ini kan cuman iseng aja gitu kan, pengen gue modif gitu aja sih. Itu baru luarnya sih ya, belum nanti audionya di dalam nyusul. Soalnya kan kalau yang interior itu kan mahal-mahal banget ya. Ini aja di yang luar aja ini juga udah lumayan sih, habisnya habis banyak juga gitu. Jadi buat just for fun. Oke, next gue review interiornya ya, yang di dalam. Ini sengaja sih gue ngevlognya.